Ya gengs, kembali lagi dengan saya Mirla Tivia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara setting mouse Macro X7. Nah, bagaimana caranya? Langsung aja kita cek. Nah, di sini kita pertama sudah download drivernya dulu ya untuk Macro X7-nya. Nah, di sini saya pakai ini mouse Macro X7. Nah, bagaimana cara settingnya? Nah, kita untuk pertama kita setting SG dulu ya. SG kalau saya sini ini. Kalau udah kalian udah download drivernya, kalian buka drivernya harus akan muncul seperti ini. Kalau pakai X7 yang seri kayak gini ya, yang Spider punya saya kayak gini. Terus kalian masuk ke sini, ke Macro Manager. Nah, kalau kalian mau bikin sendiri, masuknya sini aja. Enggak masalah. Kalau udah mau download, kalian bisa buka sini terus open. Kalau udah download nanti saya bisa certain. Ini banyak banget nih saya Macro Manager-nya lumayan. Nanti kalau mau minta silahkan komen, gak masalah, nanti saya kasih linknya. Oke, kita buat dulu. Pertama kita hapus semua dulu ya. Nah, di sini kita pertama perlukan delaynya itu tergantung PC-nya kita gengs. Kalau PC kita paling enggak, kalau kecepatannya termasuk yang cepat, saya biasanya pakainya delaynya 15 milisecond. Untuk pertama klik kiri, ini buat settingan SG dulu ya. Shotgun ini kayak gini ya, udah sini 15 timenya ini milisecond. Terus ini kita klik kiri, nah otomatis akan bentuk dua kayak gini. Setelah itu kalian ganti delay timenya, dikurangin satu atau ditambah satu terserah. Kalau saya biasanya tak kurangin satu jadi 14. Terus kalian pencet angka 3, soalnya untuk ganti pisau dulu. Oke, 3-nya sini ya. Oke, pencet. Nah, sini 3 ya. Udah press 3, oke. Ini udah posisi ganti pisau. Untuk ganti ke senjata lagi kalian perlu, nah, untuk ganti ke senjata lagi kalian perlu ganti lagi nih ya. Delaynya jadi 15 lagi, naikin lagi sama kayak pertama. Pencet 1. Gitu, gengs. Ini udah jadi Macro Shotgun gitu ya. Settingan Macro Shotgun. Nah, kita save aja. Nah, save oke. Okay. Kalau enggak kalian save as, kalian buat folder lagi sendiri. Macro gitu ya. Masuk ke sini. Nah, masuk ke sini kalian tulis saja SG Pro gitu aja, enggak masalah. Gitu ya, SG Pro. Nah, kalian save. Nah, ini kalian save, udah save kan? Kalian tutup dulu, nggak udah masuk SG Pro, kalian tinggal klik ini download to mouse. Nah, biar nyimpan di mouse-nya ya gengs. Nah, sukses. Nah, barusan ada tulisan sini sukses kan. Kalau udah sukses kalian masuk ke PW nya kita cek pakai shotgun ya. Shotgun kita pakai SGP yang biasa aja, apa malah spas nggak masalah, sama aja. Ini work untuk spas sama SGP ya, shotgun puter. Kita coba di ROM biasa aja, nggak masalah. Nah, ini buat percobaan aja nih. Kita login main. Sebentar kita cek langsung apakah work berhasil atau tidak. Ini untuk settingan SG. Ganti-ganti. Jangan yang komisi yang itu aja, biasa aja, salah masuk room ini aja, deathmatch biar gampang. Oke, okay. Nah, kita masuk ke room. Biar gampang kita ngecek. Okay, let's go. Ya. Fire in the hole. Nah, ini sudah termasuk cepat. Nah, kalau kalian lebih ingin lebih cepat lagi, kalian beliin apa namanya? Fire in the hole. Kayak ngecit gitu. Banget loh. Nah, apaan itu? Sepertinya seperti itu aja. Sepertinya ya. Kok lambat banget nih. Fire in the hole.
15 sama 14. Ini untuk settingan SG ya. Oke. Nanti bikin videonya satu-satu aja dulu aja, wes. Biar enggak kepanjangan atau mau langsung aja. Oke. Ini untuk settingan SG seperti itu, gengs. Oke ya. Kita balik lagi ke sini. Nah, seperti itu, gengs, untuk settingan SG. Jangan lupa like video ini. Kalau kalian mau minta scriptnya, kalian komen aja, nanti saya uploadin ke Google Drive atau ke mana, nggak masalah. Nanti saya uploadin, nggak masalah. Oke, sekian dulu dari saya. Nanti saya akan buat tutorial untuk yang AWP, AUK, sama satu lagi apa ya, P90. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like video ini. Kalau kalian nggak suka, silahkan dislike. Kalau kalian suka, ya kalian like dan subscribe ya. Kalau kalian apa ya, bingung-bingung, silahkan komen, saya akan bantu sebisa saya. Kalau nggak, DM Instagram saya. Kalau saya istilahnya apa ya, kalau Jawanya itu lego lah. Kalau saya lego lego lah gitulah pokoknya. Kalau saya lego atau slow, bisa langsung balas. Kalau nggak, ya maaf, ada delay berapa hari baru saya balas ya. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa like video ini, subscribe. Oke, salam gamers. Ciao.